Sekarang ni Nisa, kita akan cuba buat yang berlainan pula cerminnya. Oh, nak hias cara lain pula ya cikgu. Kotak pun kita perlu potong mengikut kesesuaian cermin. Tapi lebih besar cikgu. Ya, sebab kita akan menggunakan tali tali jut ataupun tali guni yang besar. Baiklah. Apakah bahan-bahan atau barang-barang kita perlukan untuk aktiviti kali ini? Cermin. Okey. Dan juga kotak. Yang di hadapan kita ni ada apa cikgu? Okey, yang di hadapan kita ada tali jut ataupun tali guni. Baik. Dan juga hiasan yang perlu kita gunakan untuk kita menghias cermin kita nanti. Cikgu ada bunga plastik. Saya ada cengkerang-cengkerang yang pelbagai warna dan bentuk. Okey, baiklah. Cikgu ada bunga. Bunga biruan. Baik. Okey, bagaimana kita nak lekatkan tali ni? Cikgu besar ni. Okey, untuk melekatkan tali yang besar ni, kita sebenarnya tidak sesuai untuk menggunakan gam perekat serbaguna tu sebab cikgu risau dia tidak melekat dengan kuat. Jadi kita perlukan pistol perekat panas ini. Okey. Untuk menghasilkan cermin hiasan yang menggunakan tali jut. Baiklah, jom cikgu kita mulakan. Oh, ini kena berhati-hati ni cikgu. Panas. Ya, panas. Jadi hati-hati. Terlebih dahulu kita perlu lekatkan cermin ke atas kotak. Kita perlu lekatkan. Di posisi bagaimana? Di tengah-tengah, betul-betul di tengah-tengah. Pastikan gam telah diratakan ke atas cermin ini dengan baik. Hati-hati ya Nisa. Baik cikgu. Cermin ini pun sebenarnya agak tajam juga kalau kita tak jaga keselamatan. Okey, dan dekatkan di atas kotak tadi. Baik, okey. Cikgu dah siap. Okey, saya akan lekatkan gam. Oh, betul lah cikgu. Gam dari pistol perekat panas ni agak panas. Jadi saya akan letakkan gam secukupnya supaya cermin saya melekat dan lekatkan di kotak. Atas kotak tersebut. Di tengah-tengah ya cikgu. Di tengah-tengah. Okey, saya akan lekatkan. Okey, Nisa boleh. Perlihatkan pada penonton. Baiklah, ini kita dah lekatkan di tengah-tengah kotak yang kita dah potong besar sedikit dari saiz cermin ni cikgu. Ya, betul. Okey, bagaimana saya nak hias menggunakan tali jut ni cikgu? Caranya hanya lilit je di sekeliling cermin dan di atas kotak. Okey, lilit saja. Pun sama, hati-hati ya, Nisa. Oh, yang ini saya tengok cikgu lekatkan bagaimana. Pertama sekali kita ambil punca di hujung, tali itu. Hujung tali. Lekat kita letakkan gam terlebih dahulu. Okey. Kemudian kita lekatkan di mana kita tepi. Nak bermula. Di mana kita nak bermula. Baik, supaya dia sebenarnya untuk kelihatan kemas. Okey. Dan hati-hati. Ketika menggunakan gam ni, kita perlu hati-hati. Saya akan letakkan gam di keliling cermin. Ya. Kemudian saya akan lekatkan. Lekatkan. Oh, boleh ni. Saya rasa macam mudah ni. Senangnya kan? Dia tak susah sebenarnya. Nak siapkan pun mungkin tak memakan begitu banyak masa ya, cikgu? Ya, betul. Sebab lagi pun kita gunakan gam pistol ni. Pistol perekat panas ni. Kenapa kita gunakan pistol perekat panas cikgu? Sebab dia lebih cepat kering. Dan cepat melekat. Oh, dia lebih melekat ya. Okey, baik. Saya akan letakkan gam. Boleh ke Nisa? Boleh. Murid-murid di rumah. Senang je ni. Saya lekatkan gam kemudian susun tali dekat. Alah cikgu, gam ni cepat melekat dan cepat kering. Jadi membantu kita mengurangkan masa ketika melakukan aktiviti ya cikgu. Betul. Masih kita jadi cepat dan pantas. Baik. Okey. Pastikan gam tu sentiasa ada di sisi ya Nisa untuk tambah. Baik. Sebab dia cepat habis kan? Betul. Okey, kemudian dah satu pusingan. Baru satu pusingan. Baik. Boleh cikgu? Saya akan sambung pusingan seterusnya. Ya, silakan Nisa. Tambahkan gam di keliling kotak. Macam ni ya, cikgu. Betul. Kemudian,
Lilit lagi dengan kemas, cikgu. Ya. Betul-betul rapat. Tolak betul-betul rapat. Baru dia akan kelihatan kemas. Baik. Okay. Sabar ni nak kongsikan dengan murid-murid di rumah. Hasilnya saya nanti saya rasa. Fush. Ini sebenarnya nak hasil buat sebagai apa ni, jualan pun boleh. Wow. Okey, saya akan lekatkan dengan rapi. Keliling. Okay. Pada pusingan pertama tali jut saya tadi. Dah. Sikit lagi, sikit lagi. Kena laju-laju. Walaupun kita kena buat ni macam agak laju, tapi tetaplah berhati-hati. Ya, kan? Betul. Pastikan keselamatan dijaga. Baik. Sekarang Nisa dah siapkan lilitan tali tadi, cikgu. Kemudian saya tambah hiasan cengkerang sebab dia ada ala-ala mood di tepi laut. Cantik, Nisa. Pandai. Pandailah, Nisa. Saya nak tambah sekeping lagi cengkerang. Cikgu nampak ada bahasa seni visual. Oh, bahasa seni visual apa, cikgu? Di situ. Cikgu nampak ada keseimbangan. Okey, saya punya dah siap. Bagaimana kita, cikgu? Okey. Cikgu pun sama. Wah. Dah siap. Okey. Pastikan Nisa ya, kita kemaskan untuk kekemasan. Pastikan tak ada nampak yang comot-comot ni. Baik, cikgu. Okey. Okey, sekarang cermin hiasan kita dah pun siap. Wah, cermin hiasan cikgu pun tak kurang cantiknya. Cikgu hanya letakkan bunga supaya nampak lebih simple, kan? Baik. Bagaimana dengan cermin yang kita telah lakukan sebentar tadi? Okey, sebentar tadi yang kita telah buat pada... Ya, cermin hiasan bunga pampas kita, ya, cikgu? Ya, lupa pula, cikgu. Wah, bunga pampas. Nampaknya. Ini adalah hasil yang kita telah buat tadi, Nisa. Betul tu. Nampaknya murid-murid di rumah dah tahu cara-cara nak menghasilkan cermin hiasan. Boleh lakukan bersama-sama di rumah. Baiklah, cikgu. Sebenarnya kita telah pun tiba di penghujung kelas kita, cikgu. Sedikit kesimpulan untuk murid-murid di rumah. Jadi murid-murid di rumah, cikgu pasti dan yakin kamu selepas ini akan boleh menghasilkan cermin hiasan dinding dengan lebih kreatif lagi. Yeah. Ini sebenarnya hanya tunjuk cara yang mudah sahaja dan cepat. Baik. Cari bahan-bahan yang terbuang sahaja di rumah. Tak perlu nak pergi beli-beli sebenarnya. Yeah. Kecuali cermin ni boleh didapati di kedai yang berhampiran dan dengan harga yang berpatutan.